Foto Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terpajang di Palestina. Arsitek asal Bandung itu bangun masjid yang pernah dibom Israel. Di akun Instagramnya Minggu, tanggal 2 April tahun 2023, Ridwan Kamil membagikan penampakan Masjid Gaza Palestina yang sudah dibangun kembali. Masjid rancangan Ridwan Kamil itu tampak berdiri modern di tengah kota Gaza, Palestina. Atap masjid dipenuhi dengan jendela bak gedung-gedung mewah di perkotaan. Ridwan Kamil menjelaskan bahwa Masjid Gaza Palestina kini bisa dipakai kembali untuk salat taraweh. Sebelumnya Masjid Sheikh Azlin hancur di tahun 2014 oleh serangan bom Israel. Kali ini menjadi Ramadan pertama masyarakat di sekitar masjid untuk bisa beribadah dengan afdal, setelah 8 tahun salat selalu menggunakan tenda darurat. Ridwan Kamil terlibat langsung dalam mendesain masjid.